Hi guys, good afternoon everyone. Selamat petang semua. Selamat bertemu kembali di dalam AB Live yang seterusnya. Okay, happy Saturday. Selamat berhujung minggu kepada tuan-puan sekalian. Okay, bagi sesiapa yang mengikuti AB Live pada petang ini, hello semua. Alright, bertemu kembali. Mungkin ada yang tengah bersantai-santai di rumah ataupun mungkin tengah membawa family berjalan-jalan, tapi pastikan sentiasa follow SOP, alright? Okay, so seperti biasa tuan-puan, another day, another AB Live daripada saya. Alright, saya perkenalkan nama diri saya. Nama saya Roy Muhammad Johnny. Saya merupakan koordinator di Raya Khas Auto Hub. Kepakaran saya adalah membantu orang ramai yang mempunyai masalah ingin menjual kereta lama mereka ataupun takut ditipu, takut di-scam sewaktu ingin mencari kenderaan yang baru. Kami di sini, saya di sini menawarkan pelbagai jenis kenderaan yang berkualiti global, yang berwaranti, yang selesa melalui konsep pendekatan 3A. Alright, so jadi good afternoon everyone, selamat bertemu kembali. Baik, so jadi semalam merupakan hari yang exciting. Kita berkongsi berkenaan dengan apakah top 5 luxury car yang ada di Kuching. Okay, my pick top 5 yang luxury car yang berada di Kuching. Okay, tapi sebelum tu tolong bantu saya tuan-puan, bantu saya sound check kita pada petang ini okay ke tak? Adakah visual kita, okay, video kita hari ini, adakah clear, adakah jelas video pada petang ini, tuan-puan? Bantu saya, tuan-puan, untuk kita mula sound check dulu. Kita mula sound check dulu, kita nak tengok visual pada petang ini, okay ke tidak? Fighter kita sudah masuk, okay, Danshe, Raya Khas No. 1, memang sentiasa konsisten fighter kita. Tak miss untuk menyertai AB Live kita pada petang ini. So, jadi petang ini kita lihat keadaan sangat okey. Keadaan sangat okey. Kita tengok cuaca pun okey, sangat cantik. Thank you so much, Fighter Anthony. Thank you so much. Token Recon kita. So jadi petang ini agak okey cuaca, tapi sebentar tadi kita ada menghadapi sedikit hujan renyai-renyai, tapi rasanya sekarang dah okey. So jadi pada petang ini seperti biasa, kalau nak keluar bersiasia, tapi pastikan jaga jarak sosial. Okey, pastikan memakai pelitup muka dan juga pastikan bahawa okey segala SOP dipatuhi. So jadi untuk sekadar berkongsi tuan-puan berkenaan dengan latest news yang berlaku di bumi kenyalang kita ini, okey, just a news flash. Yang pertama sekali, kita dimaklumkan bahawa kemungkinan besar tahun ini tidak akan ada bazar Ramadan. Bazar Ramadan kemungkinan besar tidak akan dilakukan tuan-puan. Tapi of course kita sedia maklum kerana disebabkan oleh peningkatan kes yang berlaku sejak beberapa hari ini tuan-puan. Mungkin itulah menyebabkan Kerajaan Negeri Sarawak SDMC, okey, Sarawak Disaster Management Committee mengambil keputusan untuk membatalkan Bazar Ramadan pada tahun ini. I think pun mungkin ada juga bagusnya tuan-puan kerana demi untuk memastikan bahawa orang ramai dilindungilah. Okey, tapi saya rasa kalau nak pergi ke bazar pun mungkin pada tahun ini saya pun rasa mungkin agak ada risiko yang sangat tinggi. So jadi kita pun hormatilah, okey, hormati keputusan SDMC. Jadi kita pun akan patuhilah sentiasa. So jadi bagi sesiapa yang mungkin looking forward untuk nak buat ziarah raya ataupun mungkin nak ngabang nanti kan untuk masa hari gawai, so of course again keselamatan diri sendiri haruslah diutamakan, especially yang berusia, contohnya mungkin ibu bapa ataupun mungkin atuk dan nenek di kampung. So jadi kita pun kena jaga juga tuan-puan, kena take care juga dengan mereka ini tuan-puan. Okey, kita nak shout out kepada Puan Nuhanazni. Okey, saya masih lagi ada owing sebab ini adalah pemenang kita semalam. Okey, yang berjaya menjawab 2 soalan dengan penuh tepat dengan betul. So jadi nanti akan ada hadiah. Next week boleh tuntut dengan saya. Alright, Puan Nuhanazni, thank you so much. Happy weekend. Puan Elvin kita, okey, hello, hi, selamat ngali Ari. Yes, sound clear. Thank you so much. Okey, so hopefully dalam you and your family dalam keadaan yang okay. So jadi everything akan more smoothly. Cik Nurul pun ada juga join kita pada petang ini tuan-puan. Okay, nice, very good. Okay, now topik untuk petang ni sebagai santai-santai untuk kita nak kongsi-kongsi, sharing-sharing. Ada juga kita menerima PM, ada juga sometimes yang customer datang ke showroom kami, okay, bertanyakan bahawa betulkah Raya Khas ada buat betul-betul upgrade ataupun promosi-promosi ni, adakah itu adalah satu scam
ataupun satu yang mungkin hanya nak tujuan bagi apa, bagi nak menarik perhatian. Nak menarik perhatian sama ada betul ke tidak apa yang dijanjikan oleh pihak tim Raya Khas. Okey, apa yang kita janjikan waktu promosi ni tuan-puan? Okey, first thing yang kita janjikan adalah untuk free upgrade body kit, okey, tanpa kos. Free upgrade body kit tanpa kos, dan juga selain daripada itu ada bagi duit minyak. Okey, promosi Raya Gawai kita ada bagi duit minyak bernilai sehingga RM1,000. Apa lagi tuan-puan? Kita bagi warranty, okey, warranty ke atas engine, gearbox, ECU, ECM, okey, steering system dan juga aircon system. Itu pun kita ada bagi sekali, package kan sekali. Pun ada juga tuan-puan, ada juga yang mengatakan bahawa betul kan ni? Kah tok hanya cakap-cakap saja, omong-omong kosong sahaja? Adakah ini sesuatu yang betul ataupun tipu-tipu? Selamat pagi dunia tipu-tipu. Okey, bagi yang siapa yang main TikTok tahulah. So jadi tuan-puan, saya nak buktikan pada petang ini tuan-puan, saya nak proofkan kepada tuan-puan bahawa apa yang kami janjikan, apa yang kami telah share kepada tuan-puan, okey, berkenaan dengan promosi Raya Gawai ini memang betul-betul kami akan lakukan kan, kami akan laksanakan. Okey, hampir pasti kami akan laksanakan. So jadi tidak ada reason untuk kami nak, you know, saja-saja nak membuat satu kempen tanpa untuk memenuhi keperluan yang telah kami senaraikan tuan-puan. So jadi sekadar untuk berkongsi kepada tuan-puan, okey, pada petang ini just untuk membuktikan bahawa apa yang kami lakukan, apa yang kami kami nak tawarkan kepada orang ramai, especially kepada bakal-bakal pembeli kami di luar sana. Alright. So jangan don't forget to share. Jangan lupa untuk share live kita pada petang ini. Okey, mana tahu ada adik kakak, kawan-kawan, family members yang sekarang ini tengah nak mencari kereta tapi tidak tahu di mana nak mencari kereta yang terbaik dengan promosi yang terbaik. So jadi boleh tolong share-sharekan kepada rakan-rakan dan juga keluarga, okey. Alright. So jadi sebagai nak untuk memberi perkongsian kepada tuan-puan pada petang ini, it's just a sharing untuk bagaimana kami lakukan, okey, proses especially yang melibatkan proses upgrade body kit ni tuan-puan. Ramai yang mungkin masih lagi rasa ragu-ragu. Rasa ragu-ragu adakah betul-betul kah di upgrade ataupun hanya, you know, hanya berdasarkan kepada kosmetik sahaja. So jadi hopefully pada petang ini dengan perkongsian saya pada petang ini, sharing saya petang ini, saya nak guide tuan-puan, saya nak belanja tuan-puan untuk melihat secara dekat live, okey, berada di showroom Raya Khas, bagaimana kami, pihak kami melakukan proses upgrading ini tuan-puan, dan di mana benda ini memang betul-betul wujud dan juga betul-betul secara fizikalnya memang kami lakukan tuan-puan seperti apa yang telah dijanjikan. Ini adalah yang saya nak sampaikan kepada tuan-puan pada petang ini. Alright. So jadi promosi Gawai Raya, yes, ini adalah something yang kami tak pernah lakukan sebelum ini tuan-puan, di mana promosi Gawai Raya ini adalah yang paling awesome, yang paling saya rasakan paling berbaloi lah, paling berbaloi lah kepada bakal pembeli ataupun mereka yang ingin nak mencari kenderaan, kerana banyak sangat boleh dikatakan apa yang value yang kami nak tawarkan kepada bakal pembeli ni tuan-tuan yang tengah nak mencari kenderaan ni, memang sangat-sangat sangat-sangat berbaloi lah. Okey, sangat-sangat berbaloi dengan segala promosi yang kita bagi, okey, dengan segala package yang kita nak tawarkan ini, bagi saya memang sangat-sangat berbaloi. Alright. Okey, now. So jadi berbalik kepada kita punya sharing ni, Pimp My MPV. Apa maksudnya dengan Pimp My MPV? Jadi saya nak sharekan kepada tuan-puan. Ini adalah sedikit sebanyak tuan-puan, ini adalah sedikit sebanyak bagaimana proses kami nak lakukan secara upgrading. So saya bagi tuan-puan contoh, okey, tuan-puan contoh, okey, di antara apa juga beberapa item yang kami telah lakukan, okey, kami dah lakukan for the upgrading process, dan lepas itu saya akan tunjukkan kepada tuan-puan the reality. Maksudnya ini adalah comparison lah tuan-puan. Ini adalah comparison before dan after lah. Okey, comparison before dan after, di mana tuan-puan akan boleh melihat secara lebih faham lagi. Okey, before macam mana, afternya macam mana. Boleh? Alright. Siapa yang masih follow, jangan lupa share. Okey, jangan lupa share, jangan lupa sampaikan kepada seberapa ramai orang. Alright, mungkin yang nak tengah mencari-cari, meriki-riki, ataupun mungkin sekarang ini yang tengah nak mencari MPV. Ada tak sesiapa yang dekat sini yang tengah menonton ni? Okey, ada yang di kalangan family members yang tengah nak mencari kereta untuk bakal hari raya ini, okey, bakal gawai ini, mungkin ada yang tengah nak mencari kereta, ada tak?
Ada tak yang tengah menonton ni, tengah yang nak mencari? So, jadi jangan lupa sharekan. Sharekan kepada kawan-kawan tuan-puan. Okay, sharekan kepada family tuan-puan. Alright, now. So, yang the first one yang kita lihat dekat sini. Okay, yang saya nak bagi contoh untuk pada petang ini adalah sebuah kenderaan Toyota Alphard S. Okay, S ni adalah kita katakan sebagai the entry level. Okay, the entry level of variant Toyota Alphard yang ada, okay, di pasaran tuan-puan. Ha? Tapi bukan bermakna kenderaan jenis S ni, model apa variant S ni adalah yang apa yang kita katakan banyak features yang tak ada. No, dia memang masih lagi mengekalkan features-features. For example, like macam power door, dia masih ada lagi. Contohnya macam ada yang certain model dia mempunyai sunroof. Okay, certain model mempunyai sunroof, and then juga ada infotainment system yang awesome, dan juga ada certain model mempunyai monitor. Jadi dia tak semestinya adalah jenis grade yang paling rendah. No, yang entry level yang sebetulnya for Toyota Alphard adalah yang jenis X. X ni adalah yang 8 seater tuan-puan. Tapi S ni normally is comes with a 7 seater kebanyakannya lah. Okey, kebanyakan tuan-puan. Okey, now the first item yang kami dah lakukan tuan-puan untuk Alphard S ni adalah daripada segi rimnya tuan-puan. Kalau tuan-puan lihat dekat sini, okey. Kalau tuan-puan lihat dekat sini, ini adalah rim asal. Okey, ini adalah rim asal yang Toyota Alphard S yang saya bakal tunjukkan kepada tuan-puan sebentar lagi. Okey. Please, follow saya. Follow saya rapat-rapat dan saya akan tunjukkan kepada tuan-puan selepas ini. Ini adalah yang rim asal tuan-puan. Bagaimana rupanya? Okey, this is the entry level biasalah. Okey, dengan rim yang asal, okey, tidak ada yang apa fancy-fancy, yang normal. Jadi ini adalah di antara contoh, okey, rim untuk Alphard S, okey, untuk Alphard S, dan juga okey, apakah bentuk rim yang sebenar, yang asal sewaktu datang dulu mula-mula ke showroom. Alright, so ini adalah yang pertama tuan-puan. Okey, yang kedua, apakah proses upgrade yang kami lakukan? Ini dia tuan-puan. Yang proses yang kedua yang kami upgradekan adalah di in terms of the appearance, iaitu the body kit. Body kit. So jadi kalau tuan-puan lihat gambar ni, ini adalah Alphard S yang original condition, di mana datangnya okey dengan tak ada body kit. Dengan tak ada body kit yang very normal lah. Oh, kita katakan sebagai very normal lah. Kalau tuan-puan lihat pun, yes, still nampak cantik lagi, still nampak menarik lagi tuan-puan. Okey, nampak lagi macam still Alphard. Alright, masih nampak seperti Alphard. Cuma dia macam ada kurang sikit. Cuma dia macam ada nampak, apa lagi yang missing? Jadi that's why kita lihat. Okey. Ini adalah di antara dua appearance yang physical yang tuan-puan boleh lihat secara physical, secara mata kasar. Dan juga apa yang telah kami lakukan, okey, apa yang telah kami lakukan in terms of upgrading, pimping the MPV menjadi satu MPV yang nampak lebih ganas, nampak lebih menarik, alright, dan nampak lebih apa, lebih outstanding daripada keadaannya asalnya tuan-puan. Alright, so jadi semua masih follow saya tak untuk menantikan bagaimanakah rupa appearance-nya. Yang itu gambar yang saya share tuan-puan, itu adalah dua gambar before tuan-puan. Okey, gambar before sebelum upgrade, sebelum kita membuat apa-apa modification, apa-apa untuk upgrading for the physical appearance untuk kenderaan Toyota Alphard S ni tuan-puan. Itu adalah gambar before tuan-puan. So jadi lepas ini saya akan tunjukkan secara live. Okey, secara live, tak ada tipu-tipu, okey, tak ada censored, secara live. Dan unit itu ada di showroom kami. Bagaimanakah rupa bentuknya yang sekarang? Bagaimana rupa bentuknya yang sekarang? So jadi bagi sesiapa yang belum share, tolong share. Okay, tolong cepat-cepat PM. Okay, tolong cepat-cepat komen, like dan forwardkan, share, panggil kawan-kawan untuk datang untuk dengar AV Live kita pada petang ini. Alright, ready ke ready tuan-puan untuk melihat apakah gambar after sekarang, after untuk yang Toyota Alphard ni tuan-puan, Alphard S ni tuan-puan. Okey, so right, so jadi saya akan share kepada tuan-puan. Okey, so ini adalah gambar yang terkini yang telah kami lakukan proses upgrading, improvement, okey, improvement daripada segi appearance dia tuan-puan. Dan juga tuan-puan boleh secara langsung ataupun secara directly boleh tengok perbezaannya yang sangat ketara. Okey, perbezaannya sangat ketara. So jadi ini saya tunjukkan kepada tuan-puan. Alright. So bersedia ya? Okey. 3 2 1. Ini dia tuan-puan, rupa dia yang sekarang.
cantik ke cantik? Ha, bagaimana rupanya tuan-puan? Cantik ke cantik? Ha, ini adalah yang the latest. Okay, the latest appearance. Yang gambar yang saya sharekan sebentar tadi kepada tuan-puan tadi, yang first kali adalah daripada segi rimnya dan juga daripada segi dia punya physical, okay, body kit luarannya tuan-puan. Ha, ini adalah gambar yang terkini. Okay, now, apa yang kami telah lakukan? Okay, first thing, daripada segi rim, tuan-puan boleh lihat. Okay, ini adalah rim yang kami imported, okay, yang kami import, okay, secara special untuk kami install, untuk kami fitted ke dalam untuk unit ini, di mana ini adalah rim rim yang untuk normally for high grade punya lah, okay, high variant yang nampak lebih sporty dan juga dia adalah two tone tuan-puan. Okay, kalau tuan-puan lihat lah, dia ada two tone, dia ada warna silver dan hitam. Okay, first thing is upgrading in terms of the rim. Hello Tuan Wildbug. Hello, thank you for tuning in. Thank you for tuning in untuk kita punya AB Live pada petang ini. Okay, so ini adalah rim. Kami dah upgradekan rimnya. Okay, 1, 2, 3, 4. Okay, keempat-empat side kita dah upgrade. Okay, now the next one, the next yang kita tadi tengok tadi kan, yang rim. Lepas tu kita tengok pula yang body kit tuan-puan. Ha, ini adalah body kit yang telah kami upgrade juga tuan-puan. Okay, kalau tuan-puan lihat secara dekat, okay, ini adalah body kit Modelista. Alright, body kit yang Modelista. Okay, di mana ini adalah yang kami telah buat fitting, yang kami telah install. Dan juga body kit ini tuan-puan, kita tak buat alang-alang tuan-puan. Kita bermula daripada bahagian hadapan. Okay, bahagian hadapan ni dengan dia punya chrome, dia punya chrome finishing ni, sehingga yang dekat tepi ni tuan-puan. Okay, tepi kita boleh tengok, tepi pun kita dah install dengan chrome dia juga. Alright, sampai ke belakang ni tuan-puan. Okay, so sampai ke belakang ni. Jadi tuan-puan boleh tengok, tuan-puan boleh buat apa, satu perbandingan before dan after. Before tak ada body kit dengan sekarang dah ada body kit. Nampak lain tak kereta ni? Siapa yang katakan kereta ni nampak lagi cantik, lagi garang, please komen I dekat komen. Dekat ruangan komen, tolong komen I. Cakap kereta ini memang awesome. Letak love sikit. Okey, dan lagi satu tuan-puan, kita bagi sekali. Okey, kita datangkan sekali dengan dual tailpipe exhaust yang ada kat sini. Ini adalah dua tailpipe exhaust. So jadi menampakkan bahawa the overall appearance dan juga feeling untuk kereta ni jauh berbeza tuan-puan. Dan kalau tuan-puan nak lihat, kami punya dari segi workmanship, kami tak ada buat secara sukarela tuan-puan. Okey, kami pastikan bahawa yang kami lakukan, okay, untuk for the body kit ni, kami akan pastikan kualiti dia memang very 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 good quality. Okay, very very good quality. Okay, tuan-puan boleh lihat dekat sini ada rubber lip. Okay, kita akan pastikan hanya menggunakan material yang bagus dan juga kualiti yang bagus tuan-puan. Kita tak nak buat yang macam yang jenis yang sebarang-sebarang tuan-puan. Boleh je kita ambil yang mungkin yang body kit yang biasa-biasa, yang normal looking. Tapi lepas tu nanti kalau kita tengok nanti, dia pun macam nampak macam alang-alang lah, tak cantik lah. Tapi for this one, memang seolah-olah macam dia adalah original. Dia nampak macam original. Okay, so ini adalah di antara body kit yang kami pasang, Modelista body kit. Okay, so jadi Puan Sikin pun join kita. Thank you so much. Yes, thank you so much. Memang cantik. Alright, so ini adalah di antara apakah improvement ataupun upgrading program yang kami lakukan ke atas kenderaan ini. So totally tuan-puan, apabila kita lihat, tukar rim, tukar body kit, automatically dah transform dah kenderaan ini. Dah transform menjadi kenderaan yang lebih awesome, yang lebih ganas, yang lebih nampak menarik lagi di atas jalan. Tapi tuan-puan boleh lihat, okay, ini adalah side by side comparison. Kalau tuan-puan lihat betul-betul before dan after, cuba tuan-puan lihat before dan after macam mana rupanya. So nampak macam lebih menarik lagi kan untuk yang ada body kit. So that's why lah saya katakan tuan-puan, kalau kita nak buat upgrading untuk body kit ni tuan-puan, memang memakan kos yang agak tinggi tuan-puan, to be honest with you. Tuan-puan nak kena sediakan, okey, kena cari body kit yang sesuai. Okey, tak boleh yang quality yang biasa-biasa. Itu yang pertama. Yang kedua, tuan-puan kena cari specialist. Alright, untuk nak cari mana tempat untuk install body kit ini. Yang kedua, yang ketiga tuan-puan kena, okay, kena top up, okay, in terms nak buat lagi spraying, paint job, di mana body kit ini mesti sama dengan body. Lepas tu yang keempat, tuan-puan kena pastikan bahawa orang yang tukang pasang body kit ni tuan-puan adalah orang yang
yang apa yang yang betul-betul specialist. Bukan orang yang sebarang, tuan-tuan. Bukan orang yang nak hanya nak cari untung saja, tuan-tuan. That's why kami di Raya Hazin, tuan-tuan, kami sangat particular in terms of quality, tuan-tuan. Kami memang betul-betul jaga. So orang yang kami pasang ni, orang yang kami lantik, yang kami appoint ni memang betul-betul specialist, memang dah dalam industri ini berpuluh-puluh tahun, tuan-tuan. Dan daripada segi workmanshipnya pun sangat-sangat best. Tuan-tuan boleh lihat sendiri dengan keadaan yang sekarang ini, dengan betul-betul before dan after ni, tuan-tuan. Ini bukan cerita yang kita saja-saja nak tambah-tambah, tuan-tuan. Ini yang betul. Yang mana tuan-tuan sendiri boleh lihat daripada segi perbezaannya, tuan-tuan, macam mana. Dan ini, tuan-tuan, saya terus terang bagi tahu kat tuan-tuan, yang ini kita pasang body kit ini kalau kepada tuan-tuan, kalau yang bagi yang nak mendapat promosi raya gawai kami ni, tuan-tuan, ini kami bagi secara free, tuan-tuan. Tak payah nak top up lagi. Ini kami dah packagekan sekali, kami dah bundlekan sekali, tuan-tuan. Tak payah tuan-tuan nak fikir-fikir, risau-risau, oh saya nak beli kereta Alphard ni nanti saya kena upgrade sendiri ataupun saya kena cari workshop yang boleh nak buat apa modification untuk pasang body kit dan sebagainya. Tak perlu lagi, tuan-tuan. Tak perlu nak cari kedai accessories dekat luar. Kami akan buat kepada tuan-puan prosesnya daripada A to Z. Kami akan pasang untuk tuan-puan. Dan ini adalah di dalam package kami. Okey, jom kita lihat lagi pula. Rim ni, tuan-puan. Cuba tuan-puan lihat before dan after. Okey, rim before macam ni. Of course saya tak nafikan, tuan-puan, kalau kita tengok daripada segi rim before-nya pun cantik juga. Ini adalah Toyota. Okey, memang cantiklah. Tapi kalau tuan-puan compare rim yang after yang sekarang ni dipasang dekat kenderaan ini, bagaimana, tuan-puan? Cantik ke cantik? Nampak perbezaan, kan? So rim yang ada ni, yang dekat apa, yang dekat kenderaan ini adalah rim yang two-tone. Okey, rim yang two-tone dan juga dia adalah yang alloy rim. So tuan-puan immediately boleh tengok memang jauh beza. Okey, in terms of the appearance memang jauh beza. Cuba tuan-tuan lihat betul-betul. Inilah dia. Before dan after. Tuan-puan lihat, before rim biasa, after dah upgrade dah. Kalau tuan-puan bawa family pergi jalan-jalan, ini memang adalah something yang tuan-puan boleh consider. Alright, tuan-puan boleh consider dan juga tuan-puan boleh ambil maklum. Okey, di mana kalau sekiranya tuan-puan decided to go with Raya Khas punya program ni, promotion ni, Raya Gawai ni promotion, tuan-puan akan dapat ini semua dalam kita punya package. Alright. So jadi macam mana, tuan-puan? Macam mana? Best tak? Okey. Ini adalah perkongsian saya pada petang ini. Saya nak bagi kepada tuan-puan, okey, some understanding, okey, dalam satu pemahaman yang simple yang tuan-puan boleh faham, yang tuan-puan boleh relate, okey, kepada apa yang kami nak lakukan, okey, in terms of promotion yang kami nak tawarkan kepada tuan-puan, okey, kepada orang ramai di luar sana. Alright, so jadi hopefully, okay, penerangan kita yang santai-santai pada petang ini, tuan-puan boleh faham, boleh lihat. Okay, so jadi ini adalah di antara proses, ini adalah package yang kami nak tawarkan kepada tuan-puan sekalian. Okay, kami nak tawarkan kepada tuan-puan sekalian, especially in terms of the appearance of the looks. Okay, ke atas kenderaan ini, tuan-puan. Okay, lagi sekali saya nak belanjalah. Okay, so untuk pengetahuan tuan-puan, unit ini dah di-booking. Alright, so unit ini dah di-booking. Tapi tak menjadi masalah. Kita ada lagi unit-unit yang lain yang masih menunggu untuk disunting, dipinang oleh tuan-puan. Okay, don't worry. Kita masih ada lagi model-model yang lain, unit-unit yang lain yang masih ada available. So tuan-puan boleh PM tim kami, tuan-puan boleh contact tim kami untuk bertanyakan apakah lagi model-model yang ada di Raya Khas. Banyak lagi model, tuan-puan. Don't worry. Boleh PM kami. So saya nak shout out lagi kepada Tuan Hafi Hazi, thank you so much for tuning in. Okay, dan juga kepada Tuan Awang Hasbullah, thank you so much for tuning in. Mary Boutique, thank you so much for tuning in. Okay, so jadi boleh share kepada kawan-kawan, boleh share kepada kawan-kawan, okay, kepada relative, kepada family members yang ingin nak mencari kenderaan pada ketika ini. Alright. Okay, tuan-puan, saya rasa setakat ini perkongsian saya pada petang ini, tuan-puan. Okay, so jadi harap-harap tuan-puan akan dapat lebih penjelasan berkenaan dengan proses upgrading. Okay, proses upgrading yang kami lakukan ke atas kenderaan-kenderaan di Raya Khas ini, tuan-puan. Dan jangan risau,
So kalau sekiranya tuan-puan mungkin ada idea ataupun mungkin ada sesuatu design ataupun apa-apakah mungkin yang tuan-puan ada. Okey, mungkin daripada segi oh saya nak design yang macam ni. Okey, saya nak rim yang macam ni. So boleh bercakap dengan tim kami. Okey, no worries, bercakap dengan tim kami dan kami akan cuba bantu tuan-puan sehabis baik untuk mencapai apa yang tuan-puan nakkan. Alright, boleh-boleh. Okey, jangan lupa untuk like, comment dan juga follow kami punya official FB page. Okey, iaitu di Raya Khas Auto Hub di sini tuan-puan. Okey, boleh follow kami. Boleh like kami punya FB page. Okey, jadi kalau sekiranya tuan-puan merasakan bahawa FB live kali ini okey, sangat bermanfaat, please sharekan kepada kawan-kawan sekalian. Alright, please sharekan kepada kawan-kawan. Dan juga kami punya Instagram account di Raya Khas dan juga YouTube channel iaitu di RK Auto Hub channel untuk video-video yang sebegini tuan-puan. Okey, so jadi thank you so much for tuning in. Thank you so much for listening. Okey, dan juga mengikuti AB Live saya pada petang ini. Thank you so much. Okey, kerana support tuan-puan. Okey, kami akan kongsikan lagi beberapa AB Live yang akan datang berkenaan dengan apa lagi program-program ataupun promosi-promosi yang best yang kami nak sharekan kepada tuan-puan. Boleh-boleh? Alright, so jadi saya sudahi dengan happy weekend kepada tuan-puan. Okay, stay safe. Okay, stay healthy. Alright, so saya akan jumpa tuan-puan untuk AB Live yang seterusnya. Alright, okay, bye.